سين وشهداء والصديقين وإلى جميع أولياء الله بأينا وأماتنا وجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا ومشايخنا وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شارك الأرض المغرب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لله تبارك وتعالى مصليا ومسلما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah fidzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita sampai pada hadis yang sampai pada hadis yang ke-29 melanjutkan pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki iku hadis at-tasi'u kang kaping songo wal isyruna lan rong puluh. Jadi hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabalin dan ceritake saking Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal, kemarin sudah kita sampaikan tentang sekilas profil biografi manakib dari sahabat Mu'adz bin Jabal yang pernah ditugaskan oleh baginda Rasulullah untuk menjadi duta atau ekspedisi guru di Yaman, kemudian tinggal di Yaman sampai Rasulullah wafat. Sahabat Mu'adz bin Jabal qala dahu sopo sahabat Mu'adz kultu matur ingsun. Jadi sahabat Mu'adz matur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni kerso nyeritani panjenengan ni ing ingsun ing kaula. Bi amalin kelawan amal yuthiluni kang nglebetaken apa amal ni ing kaula al jannata maring swarga wa yubaiduni lan nebiake apa amal ni ing kaula anin nari saking neraka. Jadi para jamaah, sahabat Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah, meminta petunjuk kepada Rasulullah agar diberi petunjuk amal apa, amaliah apa yang bisa menyebabkan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi ini yang kemarin pernah kita sampaikan bahwa di antara karakter sahabat itu, yakni karena keimanan para sahabat itu stabil, keimanan para sahabat itu luar biasa kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, sehingga apa yang ada di benak para sahabat itu adalah melulu tentang akhirat. Jadi setiap berdiskusi, setiap matur kepada Kanjeng Nabi, yang ditanyakan itu adalah urusan
akhirat. Nyaris tidak pernah ada riwayat sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pinten regane kurma sak kilo? Berapa harga kurma satu kilo?" Mboten nate. Jadi tidak pernah. Artinya apa? Orientasi pertanyaan ketika para sahabat matur kepada Kanjeng Nabi itu adalah urusan orientasinya akhirat. Beda kali kalau panjenengan. Kalau panjenengan matur sowan datang kiai. Sowan ke salah satu kiai. Lah kok kiai niki terkenal kiai sing jaduk. Kiai sing mandi, kiai yang mustajab. Mungkin jarang sekali kita akan bertanya, "Kiai, terus pundi supados kula niki mlebet swarga?" Jarang. "Bagaimana kiai supaya saya ini bisa masuk surga? Amalan apa kiai supaya saya ini bisa diselamatkan dari api neraka?" Ngeten-ngeten niki jarang. Sing kathah niku matur ten kiai nalika sowan, "Kiai, kula niki usaha bangkrut. Kula niki sing saya usaha nopo? Kiai, kula niki golek pendamelan. Saya ini cari pekerjaan. Yang baik kula niki kerja nopo?" Jadi kelas kita niki adalah kelas orientasi duniawi. Beda dengan sahabat. Atau Sayyidina Mu'ad bin Jabal, seperti Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini, ketika di hadapan Rasulullah, yang beliau tanyakan adalah, "Ahbirni bi amalin yudhilunil jannata wa yuba'iduni anin nar." Tolong kasih tahu aku ya Rasulullah, tentang amalan apa yang bisa mengantarkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini kalau panjenengan boten saged. Pasti sing ditangleti nek matur ten kiai niku, "Kula niki sing enak kerja napa?" Benten, beda memang antara kita dengan sahabat. Karena sahabat itu berguru langsung kepada Rasulullah yang keimanannya luar biasa. Ya Rasulullah, Nabi. Sahabat muridnya Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, "Sa'al tata konsiro an adimin saking perkoro kang agung." Jadi Rasulullah merespon pertanyaan Sayyidina Mu'ad dengan respon yang luar biasa. "Pertanyaan engkau itu Mu'ad, pertanyaan yang luar biasa. Anggap itu adalah kunci kebahagiaan dari jabatan, dari harta, popularitas, tidak ada jaminan. Maka kebahagiaan yang terbesar adalah kebahagiaan di akhirat. Ketika kita sukses menjadi ahli surga. Ketika kita sukses selamat dari api neraka." Maka disitulah kemudian Kanjeng Nabi menjawab, merespon pertanyaan Sayyidina Mu'ad, "Sa'al ta'an adhimin ta'akon siro saking perkoro kang agung." Pertanyaanmu itu Mu'ad adalah pertanyaan yang luar biasa. "Innahu setuhuni nopo setuhuni adim," sesuatu yang agung niku, "la yasirun iku nyekte gampang. Ala man yassarahu." Ala ingat alaman. Alaman ingatasi wong. "Yassarahu kang gampangake ing amal. Allahu sopo. Kang gampangake ing man. Allahu sopo. Gusti Allah." Jadi Kanjeng Nabi merespon, "Mu'ad, pertanyaan engkau itu adalah pertanyaan yang agung. Dan sesungguhnya amal yang akan mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka itu adalah amal yang mudah bagi orang yang
dimudahkan oleh Allah. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berbuat amal kebaikan. Di sini seorang sarahnya disebutkan bahwa hadis ini menunjukkan syiddatu iqtina'i Mu'ad bil a'malis shalihah. Betapa Sayyidina Mu'ad itu sangat perhatian, sangat antusias terhadap amal-amal kebaikan. Sehingga ketika bertanya kepada Rasulullah adalah pertanyaan tentang amal baik apa yang bisa mengantarkan ia masuk surga. Inna su'ala Mu'ad radhiyallahu anhu yadullu ala syiddati i'tina'ihi bil a'malis shaliha wa ihtimamihi bi ma'rifatiha min Rasulillah. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi bahwa pertanyaan Sayyidina Mu'ad ini menunjukkan atas betapa perhatiannya, butuhnya, betapa himmahnya, antusiasnya Sayyidina Mu'ad untuk melakukan amal baik. Amal yang bisa mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Beliau sangat antusias untuk mengetahuinya. Tentunya untuk mengamalkannya. Langsung, ingin tahu langsung dari Rasulullah. Masya Allah. Sehingga pantas kalau kemudian waqad madahan nabi su'alahu wa ajaba min fasahatihi haitsu qala lahu. Rasulullah memuji pertanyaan Sayyidina Mu'ad dan kagum atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Sayyidina Mu'ad. Sehingga Kanjeng Nabi Daud laqad sa'alta an adhim. Mu'ad, engkau mengajukan pertanyaan yang luar biasa. Engkau mengajukan pertanyaan yang luar biasa. Kenapa? Dzalika li'anna dukhulal jannati wattaba'ud minan nar amrun adimun. Sababuhu imtisalu kulli ma'murin wa ijtinabi kulli makhturin. Wa huwa ma sa'ala anhu Mu'ad. Kenapa? Karena urusan masuk surga, urusan aman dari neraka itu adalah urusan yang luar biasa. Urusan yang agung, bukan sesuatu yang remeh. Tentu akan berbeda kalau kita bertanya kepada guru kita, ketika kita soan kepada salah seorang alim, lalu kita bertanya, Kiai, terus pundi biar mendapatkan pekerjaan yang layak. Terus pundi Kiai, supatus kuloniku diterima ten pekerjaan. Gimana Kiai supaya saya ini diterima lamaran pekerjaan saya? Sepintas pertanyaan seperti itu sepertinya agung, tapi remeh karena hanya terkait dengan urusan dunia. Wa huwa mas'ala anhu Mu'ad radhiyallahu an. Jadi di sini Sayyidina Mu'ad bertanya lalu kemudian Rasulullah menjawab innahu layasirun ala man yassarhullah alaihi. Jadi sesungguhnya amal yang akan mengantarkan ke surga itu gampang bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan kebaikan. Jadi dia semangat untuk sholat, semangat untuk ke masjid, semangat untuk qiyamul lail, semangat untuk ngaji, semangat untuk ikut-ikut majelis. Itu diarahkan oleh Allah, ya. Hatinya dibimbing oleh Allah. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah supaya diberi kekuatan, supaya diberi kemampuan dan ditolong oleh Allah. Agar apa? Agar kita pandai dalam beribadah. Agar kita pandai di dalam bersyukur. Seperti hadis, seperti wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Mu'ad.
Kanjeng Nabi pernah memberi wasiat kepada saya agar membaca doa. Doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingat-Mu, agar senantiasa berzikir kepada-Mu, agar senantiasa bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan baik. Artinya kita tidak bisa mengandalkan ikhtiar kita semata untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang ahli ibadah, tanpa ada bimbingan dari Allah. Maka bimbingan, petunjuk, hidayah, ma'una dari Allah itu, kita minta kepada Allah. Kita minta, kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kekuatan, berilah bantuan kepadaku untuk bisa mengingat-Mu, untuk bisa mensyukuri-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu. Ketika kita melazimkan doa seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad kepada sahabat Mu'ad ini, maka Allah akan membimbing kita untuk pandai di dalam beribadah, pandai di dalam bersyukur, pandai di dalam berzikir kepada Allah. Maka di sini ditegaskan, innahu layasirun ala may yasarhullah. Sesungguhnya amal itu, amal yang akan mengantarkan ke surga itu layasirun, gampang. Ala man yasarhullah, atas orang-orang yang memang digampangkan oleh Allah. Nah, bagaimana agar kita termasuk dari yang digampangkan? Di samping ikhtiar kita, usaha kita maksimal, kita pun berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan, ta'budullaha nyembah sira ing Allah, wala tusyriku lan ora nyekutuake sira bihi kelawan Allah. Jadi syarat untuk tidak masuk, syarat untuk bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, pertama, tidak menyekutukan Allah. Bihi syai'an kelawan ing suwici, kelawan Allah syai'an ing suwici. Wa tuqimus sholata lan ngadhekake sira as-sholata ing sholat. Jadi kita tidak mensekutukan Allah, kemudian melaksanakan sholat. Wa tu'ti zakat lan mewehake siro az-zakata ing zakat. Jadi apa namanya, kita senantiasa menjalankan perintah Allah yang terangkum dalam rukun Islam, yakni tidak mensukutukan Allah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan lan poso siro Ramadona ing bulan Ramadon. Wa tahujjulan haji siro al-baita ing baitullah. Laksanakan rukun Islam, maka insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah untuk menjadi ahli. Kita akan diselamatkan oleh Allah dari perihnya api neraka. Dan yang terpenting, di samping kita mencoba berikhtiar secara maksimal, kita berdoa kepada Allah. Kita mohon petunjuk, kita mohon bantuan, kita mohon ma'unah, kita mohon bimbingan kepada Allah, agar kita diarahkan menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang ahli surga. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa berzikir mengingat-Mu, wa syukrika, dan agar senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, pandai bersyukur, wa husni ibadatik, dan agar senantiasa apa, bisa beribadah dengan baik. Masya Allah.
Jadi Tamrikin disebutkan bahwa al-ityanu bi arkanil Islam. Ajaban Nabi Mu'adan an su'alihi bi anna tauhid Allah azza wa jalla wa ada faraidil Islam as-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajj hiyal amalus salih alladhi ja'alahu bi mannihi wa ihsanihi wa rahmatihi sababan lidukhulil jannah. Jadi di sini ditegaskan bahwa cara agar menjadi orang yang ahli surga, cara agar diselamatkan dari api neraka adalah dengan melaksanakan rukun-rukun Islam. Tauhidullah Azza wa Jalla. Dengan mentauhidkan Allah, lalu wa ada'a faraidil Islam. Dengan melakukan kewajiban-kewajiban Islam dalam Islam seperti sholat, zakat, puasa dan haji, kesemuanya itu akan menjadi perantara untuk menjadi penghuni surga. Jadi tidak cukup hanya dengan ini menunjukkan bahwa jawaban Rasulullah mengarah kepada bagaimana ia melaksanakan rukun Islam, kewajiban-kewajiban Islam dalam Islam, maka akan mengantarkan menjadi penghuni surga. Kemudian berikutnya dilanjut. Tsumma qala mungkonu lidau sapa Rasulullah. Ala adulluka onoto orano duhake ingsun ing sira ala abwabil khairi ing atasi pira-pira lawangi kebagusan. Jadi diberi bonus. Pertanyaan Sayyidina Mu'ad diberi bonus oleh Rasulullah. Bonus nopo? Hai Mu'ad, ya, akan aku tunjukkan. Apakah kamu tidak ingin aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Onoto orang nuduake ing sun ing siro abwa bil khairi ing piro ing atase piro piro lawangi kebagusan. Mu'ad, tidakkah akan aku tunjukkan kepadamu, yakni tentang pintu-pintu kebaikan. Napa pintu kebaikan niku? As-sawmu junnatun, utawi poso iku dadi benteng. Poso. Jadi puasa menjadi benteng. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Ya. Dan sadaqah, utawi sadaqah iku ngelerepake, memadamkan apa sadaqah al-khati'ah ing keluputan. Kama yutfi'ul ma'un narok kaya yantong ngelerepake apa banyu an-naro ing geni. Jadi dengan bersedekah maka keburukan-keburukan yang telah lalu, keburukan yang telah lewat, maka semuanya itu akan dipadamkan. Sedekah yang kita lakukan itu bisa menghapus keburukan. Wa shalatur rajuli min jawfil laili. Lan salate wong lanang ing dalam tengahi wengi. Napa? Qiyamul lail. Jadi Rasulullah menyebutkan di sini bahwa di antara pintu-pintu kebaikan adalah dengan berpuasa, dengan bersedekah dan kemudian dengan salatul qiyamul salatul rajuli min jawfil laili. Summa tala mungkono limo cosopo Rasulullah ing ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Niku napa petuah dari Rasulullah terkait dengan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, pertama terkait dengan amal yang bisa mengantarkan seseorang menjadi ahli surga dan dijauhkan dari api neraka. Yakni yang pertama, ya, Rasulullah menegaskan bahwa hal itu menjadi mudah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah.
Maka di antaranya adalah tidak mensekutukan Allah, melaksanakan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah menawarkan lagi kepada Sayyidina Mu'ad, tidakkah akan aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan. Jadi Rasulullah maringi apa? Petunjuk tentang pintu kebaikan. Dawu baginda Rasulullah, pintu kebaikan itu adalah as-shaumu junnatun. Berpuasa maka ia akan menjadi tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan bersedekahlah maka ia akan memadamkan keburukan-keburukan. Kama yudfi'ul ma'u an-nar, seperti sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Dan yang terakhir adalah wasolatur rajuli min jawfil laili. Jadi seseorang yang melakukan sholat malam. Summa qala, nuli dawu sapa Rasulullah, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Oke, insyaallah niki kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yakni tentang ra'sil amri. Rasulullah ketika Sayyidina Mu'ad bertanya tentang napa niku mau, tentang kebaikan, ahli surga, ternyata diberi jawaban bonus. Bonus yang pertama tentang abwabul khair, pintu kebaikan. Bonus yang kedua adalah tentang napa? Niki, ra'sil amri wa abudihi. Jadi inti dari perkara serta cagae amr, tiangnya dari perkara, wadirwati sanamihi, dan puncak punoe perkoro. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Li khamsatun utfi biha harral waba il hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.